Hai guys, hari ini aku lagi pengen bikin jus yang sehat tapi tetap enak. Nah, aku lihat di kulkas ada nih bahan-bahannya. Di sini ada kale yang udah dipotong-potong. Nah, di sini juga udah ada nanas yang dipotong-potong, aku beli di supermarket. Dan di sini ada jahe. Ini satu mangkok kale-nya aku masukin ke dalam blender. Ini aku tambahin nanasnya yang udah dipotong-potong. Aku masukin aja semua. Nanas ini banyak mengandung vitamin C, terus juga banyak mengandung air. Bagus buat kesehatan. Dan ini aku tambahin 1 gelas air minum. Guys, ini dia jusnya, super sehat ala aku. Nah, ini udah dingin, aku gak terlalu suka banyak es ya. Jadi aku gak akan tambah es lagi, tapi ini udah enak banget karena udah ada rasa segernya nanas, dapat sehatnya, dapat enaknya, dapat segernya, terus juga kelnya juga gak berasa, sehingga jadi tambah semangat minumnya, gak terasa pahit segala macem, dan juga ada jahe. Enak banget guys, sehat, nggak ribet, dan pastinya sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Jadi kamu yang mau praktekin, kalau punya kale di rumah, ada jahe, ada nanas, bisa ganti mangga juga atau jeruk. Cuman aku tadi adanya cuman nanas. Jadi bisa dicoba bikinnya, rasanya enak banget dan seger. Dan bagi yang doyan es, doyan dingin, bisa tambah es lagi. Oke, makasih banyak udah ngikutin aku. Dan kalian kasih tahu aku ya gimana rasanya nanti kalau udah bikin ini jusnya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Dadah.